Okay guys, welcome back to channel. Wey. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di bawah agar tahu tentang updatean video dari W90S dan juga biar aku semangat bikin videonya setiap hari. Ini sekarang jam 5 dan ntar lagi mau berbuka, jadi kita di video kali ini kita mau ngambil sepatu titipan yang di video sebelumnya. Kita rencana kan di video sebelumnya kita mau ambil titipan tapi nggak jadi karena larut dengan toko sebelumnya. Jadi hari ini kita mau ke lapaknya si Boy yang kemarin dia punya toko. Dia ada lapaknya ini di tepi jalan. Seperti di video-video sebelumnya, kita mau ngambil sepatu Adidas Stan Smith. Jadi ada yang DM kemarin udah transfer duitnya, jadi kita tinggal ambil sepatunya. Dan di sana kita juga mau lihat ada sepatu-sepatu baru lagi nggak di sana. Kita mau berbuka dulu kayaknya. Kita mau berbuka dulu. Kalau udah siap berbuka, baru kita ke sana. Jadi sampai di sana itu agak malaman. Oke, yuk, cus. Lagi cari bukaan, udah sampai di tempat buka. Kita mau makan dulu, siap itu baru kita langsung ke lapak sepatu ya. Tapi tadi kayaknya tutup, kita lewat. Nanti aku mau WA dulu orangnya, jadi buka apa enggak. Tapi tadi aku WA, buka katanya. Kata si boynya buka lapaknya malam ini. Nanti kita hubungin dia lagi. Oke, kita buka puasa dulu. Enak. Boy, buka nggak pasarnya malam ini? Jadi bukanya kapan? Besok? Ya, sepatu yang Adidas itu ditahan dulu ya. Besok aku ambil. Oke, ya, thank you. Tutup lapaknya malam ini. Kita ke tempat lapak yang 80.000 aja. Kira-kira ada yang bagus nggak di sana ya? Tapi tadi kita lewat sih, di sana itu rame banget. Karena mau lebaran rame tadi kan. Oke lah, kita ke sana aja langsung ya. Kalian tetap ikutin, tetap pantau ya. Kalian tetap lihat di menit berapa ada sepatu yang bagus mungkin aku terlewatkan. Oh shit! Oh shit! Ada sepatu yang berlaku. Top pointnya kayak gitu. Iya. Ya, jadi ngambil. Ah, Adidas. Ada itu yang tahu. Saya lebih tahu. Oh, minus. Ada minusnya. Adidas Torsion size 41. Iya. Keren, mati lampu. Apa itu? Adidas. Hah? Adidas Superstar. Ini deh kayak ada corak-corak. Ada coraknya. Wih, kok warnanya warna kuning stabilo. Mana yang ada yang bagus? Ini paling size berapa tapi ya? Hyper dunk ya. Size berapa tapi ya? Ini kurang berapa sih? 42. 42 guys. Ini Nike Hyper Dunk yang terang pertama kali aku lihat. Warnanya terang banget. Oh, size 42. Mantap sih. Naik Hyper Dunknya kita ambil ya. Tapi nggak ada minus kan? Lapaknya aja. Belum dicuci. Sama ini ada Nike. Aduh, apa nama Nike-nya, lupa aku. Nike Blazer ya. Tapi size-nya ini size, ini size 41, 40, 41 nih kayaknya. Nike Blazer. Lembab. Iya, merek Cina gitu.
kangkung. Gak tahu sih mereknya apa. Ini apa? Mau beli sepatu apa? Kirain Adidas. Baru dapat satu sepatu ya. Biasa sampai dari sini sampai ujung sana lapak ya. Tapi sekarang cuma sampai di sini aja. Mungkin kawan-kawannya belum datang. Ini apa ya? Oh, mereknya Vans. Air Max. Oh, size 36 ini. Adidas Stan Smith size 36. Kalau kalian mau, kalian komen di bawah. Soalnya ada dua ini. 36,5. Size 36,5. Ini ada satu di sini, aku juga ada satu di rumah. Jadi kalau mau lihat, lihat pintiknya ini. Dia 5, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian harus bawa kalkulator untuk ngecek ini ya. Mana sepatu yang bagus? Nike running. Nah, Nike running Lunar Glide. Oh, rame. Merek apa ini? W15039. Ini Adidas yang ini, tapi ini udah terkelupas. Jadi enggak ngambil. Ada bacaan Cinanya. Tapi telapaknya karet loh. Sol telapaknya ini. Oh, ada bacaan Cinanya di tengah. Jadi ragu lah. Ini apa ya, warnanya kayak jelly. Awah. Ini ada Nike, guys. Nah, Nike. Kalau kalian ada yang komentar bilangnya itu Nike, Bang, bukan Nike. Biar aja. Yang penting Nike. Gari. Nike basketnya belum laku-laku ini. Nike basketnya belum laku-laku. Nah, warnanya cakep. Ini juga ada Nike. Oh, banyak banget Nike malam ini. Nike Kobe Bryant ya. Lupa aku logonya nih. Iya, Nike Kobe Bryant. Untuk basket itu. Super Mie. Suprome ya, Suprome. Ini New Balance 581. Oh, 521. Size-nya size 38. Lihat, kita lihat lapaknya, mereknya Bata Flexibel. Aku kurang suka sepatu kayak gini ya. Tuh, lapaknya itu di tepi jalan nih, guys. Jadi kalau kalian orang Batam, kalian nanti di sana itu ketemu simpang Barelang. Jadi kalian bawa motor ke sini, misal kalian mau ke arah Batu Haji, nanti ketemu lah pak ini. Lokasinya itu di Batam Kepulauan Riau ya, daerah jalan menuju Batu Haji. Ini sekedar info aja buat kalian yang nanya-nanya dari kemarin di mana lapaknya itu, Bang. Ini sepatu mereknya, merek apa sih? Pino. Filipino. 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 Jadi sepatunya ini ada resleting di sini ya. Yo. Nah, bisa taruh duit jajan di dalamnya. Jadi kalau anak mau cuci ininya bisa dilepas. Oh, mau cuci telapaknya bisa dilepas. Unik ya. Jangan dibuka semua. Nanti ada emas dalamnya. Coba. Coba.
Udah, nanti kena marah abang ya. Udah. Tutup lagi. Nah, jadi ini bisa ditaruh di kocek kita untuk jadiin dompet. Taruh di kocek kita untuk jadiin dompet? Iya, taruh di kocek gini. Nah, masukin kocek. Kan ada listing ya? Haha. Nah, sini ada bacaan off-white. Lihat bawah ya. Balenciaga. Balenoiaga. Ininya fashion. Apa ya? Apa ya? Kayaknya fashion ini merek Singapura ya. Dia fashion ini banyak niru-nirunya gitu. Suka jiplak-jiplak. Tapi menurut aku mending beli original fashion daripada KW Vans atau KW sepatu-sepatu yang lain yang ada di Indonesia. Soalnya original fashion nih, lihat nih kuatnya gimana. Ya kan? Fashion ini brand, cuman dia itu suka jiplak-jiplak. Suka niru-niru punya branded lain. Retro. Retro, bukan Onitsuka. Motifnya Onitsuka. Ini, ini cocok nih untuk sepatu di rumah. Tapi 361 loh mereknya. Udah besaran itu. Gak ada, cuma dapat satu sepatu yang Hyper Dunk tadi, jadi kita mau bayar. Jadi sekarang kita mau pulang, kita mau langsung edit video karena udah teman-teman pasti udah nggak sabar pengen lihat video hasil video dari hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari menit pertama sampai menit terakhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Ya, kalian jangan lupa follow Instagram pribadi aku @rhy_rhy_thyms dan jangan lupa follow Instagram @megalodon.sneakers. Sampai ketemu di video W90S. Selanjutnya. Lupa di mana sendalnya. Di mana sendalmu? Dadah. Wow. Tadi berlampu, perasaan seperti itu. Tadi berlampu ya, perasaan. Ya, stres aku mikirin lampu.